Untuk power supply saya buat terpisah supaya Assalamualaikum Mas Bro. Oke Mas Bro langsung. Ini alhamdulillah sudah jadi lagi pesanan orang. Power 20 ampere dengan box CA20. Oke, ini akan saya review singkat. Ini modelnya mirip yang kemarin saya upload yang kemarin itu. Kalau kemarin boxnya P6500, box standar. Kalau ini box CA20. Oke Mas Bro, untuk trafo saya pakai BELT 20 ampere CT45. Untuk diodanya pakai yang 35 ampere. Untuk elko sebanyak 8 biji merek Bombardier. Ini harganya Rp70.000 per biji. Kalau untuk trafonya Rp950.000. Untuk driver sama kayak yang kemarin pakai microbus strap. Kalau yang kemarin 8 set final, ini 10 set final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk air batu atau air kapur, saya pakai yang 5 watt 0,22 ohm. Untuk air basisnya 10 ohm 2 watt. Oke Mas Bro, kalau yang mau pesan driver silahkan. Ini nomor WA saya. Beli satu set monggo. Beli drivernya aja bisa juga. Ini tampak dari atas Mas Bro. Saya menggunakan Softstar juga. Ini kit LED display-nya buat box CA. Kit lengkap ada clip, ada signal. Ada protect. Ini tampak dari belakang. Untuk kipasnya lumayan besar untuk box CA20 yang terbaru. Ini model baru dari box CA20. Outspeaker. Outspeaker pakai speakon. Diffuser. Ini input. Ini CH-linknya. Ini saya tambah inputnya pakai yang RCA. Saya pakai 104 400 volt biar waktu dimatikan tidak jeduk-jeduk.
Untuk power supply saya buat terpisah supaya kanan kirinya stabil. Jadi channel kanan pakai power bank yang ini, nah sebelah kiri pakai yang sini. Jadi nggak tarik menarik antara keduanya. Oke Mas Bro, itu tadi review singkat power rakitan dengan trafo 20 ampere merek PELT CT45 Elko 8 biji merek Bombardier dengan spok CA20. Yang mau komen silahkan, yang tanya-tanya silahkan, saya tunggu komentarnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Kalau ada yang mau pesan kit driver silahkan, nomor WA saya sudah tersedia. Yang mau sepaket seperti ini kit drivernya saya jual lengkap full pendingin plus final. Ini harganya Rp650.000 dan siap kirim ke seluruh Indonesia. Oke, Mas Bro, terima kasih, matur suwun.